Ya, itu nomor saya. Oh, yang ini yang 60.000 sekali ini. Tapi enggak boleh lebih dari 4 ya? Boleh minimal. Oh, minimal. Ya. Apa? Ikan, Mas. Ya, masa ikan apa? Lihat pada mancing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanku semua, jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Nah teman-teman, pada petualangan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke Pantai Baros, sebuah pantai indah dengan hutan mangrove di Bantul, Jogja. Nah lokasi pantai ini tidak jauh dari Pantai Depok yang hanya berjarak sekitar 2,4 km. Nah di Pantai Baros ini terdapat hutan mangrove Baros, tepatnya di Dusun Baros, Desa Tirtoharjo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Untuk memasuki pantai ini teman-teman hanya dikenakan tiket sebesar Rp3.000 dan parkir sebesar Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Di pantai ini kita bisa melihat keindahan pantai, hutan mangrove, naik perahu dan juga camping ground. Nah seperti apa video selengkapnya, silahkan teman-teman simak video sampai habis ya. Nah teman-teman, sekitar 2,5 km dari Dusun Kalangan, tempat di mana ada rumah warga yang terdampak gempa kemarin, nih di sini ada Dusun Baros ya. Nah di Dusun Baros ini ada wisata pantai dan hutan mangrove. Hutan mangrove. Kita coba lihat lebih dekat ya. Ini. Berapa? Nah untuk masuk ke wisata Baros ini, saya ketemu lagi. Ya, nah ini bapak ini tadi yang saya makan nasi padang dulu tadi. Bon Briko. Orangnya di sana. Tepi. Udah ke sana belum? Tadi udah narik. Udah narik. Sekarang istirahat dulu. Iya, ya, makan dulu. Dedeknya ikut ya. Tarifnya berapa sih kalau naik? Naik. Naik 50.000. 50.000 ya. Kalau minim 4 orang. 4 orang. 1.000 1 orang. Oh. Di sini kalau di Demuara 20.000. Oh, di jadi kalau di Demuara apa? Demuara Resto. Oh, Demuara Resto per orang 20.000. Kalau di sini per orang 15.000 ya. Kalau ya. Sekarang kan kena pajak. Oh iya. Kita kan partner. Oh gitu. Restonya minta, jadi tetap kalau di sini kan kebersihan. Oh, buat iya, pengembangan iya. Ini. Tapi minimal kita jalan 4 orang ya? 4 orang, kalau enggak ambil paket. Paket? 1 orang bisa, 2 orang bisa. Oh, kalau 1 orang tetap 60.000? Tetap 60.000 oh, iya, iya. Atau 50 itu yang arah sunset. Kalau biasanya ramenya pagi apa sore? Sore ya? Sabtu minggu ya biasanya? Sabtu ramenya. Minggu nanti habis jam 5 apa jam 5 mulai rame. Oh, so, mulai lihat sunset ya? Iya, pas jam baru sunset toh. Oke. Nah ini Mas tadi yang punya channel juga nih, namanya channel apa Mas? Suguhan si Tony. Nah ini teman-teman yang pengen lihat suasana pantai, nah ini bisa nonton channelnya Suguhan si Tony ya. Nah nanti Suguai.
bisa cek YouTube-nya Mas ini ternyata dia selain apa mempunyai bisnis nasi padang, terus narik kapal juga punya YouTube bisa juga. Oke, teman-teman. Nggih. Motornya di sini. Ya. Motornya ya, di situ. Jadi belum mampir ke resto. Belum orang aku begitu anu yang sawah-sawah itu langsung sini. Oh. Yang Kalangan terus sawah-sawah baru sini. Nanti ke resto aja nanti. Sore-sore nanti. Karena nanti tahu di sana. Iya. Dan ada apa besar? Ini sebelum area pantainya, ini ada jembatan dari Ambu ya. Kalau biasanya kita ke gunung, nah kali ini kita ke pantai ya. Nariknya tiap sore ya, Mas? Saya kalau panggil tiket. Oh. Saya kan penjaga pantai Parang Lintis. Oh, penjaga Parang Lintis. Oh, banyak banget usahanya, Mas. Apanya? Usahanya. Banyak sih, daripada nganggur. Oh, daripada nganggur. Nanti habis narik, sore nanti ganti carikan. Oh, carikan, Pak? Ya, nanti di situ carikan. Kalau mau ikut, bisa nanti. Bisa saya pastikan dapat ikan kalau pakai jaring yang satunya. Oh. Kalau sekarang lagi musim teri. Jadi kalau habis sabur diangkat pasti ada ikannya. Oh gitu. Di sungai ini. Iya. Cari ikan itu nama pantainya. Nama apanya? Iya, di sini cari ikan. Oh, ini cari ikan. Ini agak gedean ya perannya itu. Nanti telepon ya kalau sama lagi ya. Di banner itu ya. Oh, di bannernya nomor sampean ya? Iya, itu nomor saya. Oh, yang ini yang 60.000 sekali ini. Tapi enggak boleh lebih dari 4 ya. Boleh yang minimal. Oh, minimal ya. Minimal 100 orang. Oh, iya. Juga Mas. Tema itu camping. Ya, boleh kalau mau camping. Siapanya di mana kalau bisa? Boleh tadi ya. Di sini juga bisa camping, teman-teman. Kalau misalnya main ke sini pengen bermalam bisa camping di tepi pantai ini. Ini tadi juga kan, ini adalah kontak Mas yang tadi ya. Terus ini ada YouTube-nya juga. Nah ini yang tadi saya makan nasi padang, suku Minang, suku Minang, suku Simahuli. Mas, yes. Dari mana nih? Dari tadi. Oh, dari tadi. Bukannya sekalian dari kemarin gitu kan? Dari Jalan Magelang, Mas. Hah? Dari Jalan Magelang. Jalan Magelang. Dari Sleman. Oh, Sleman.
Jangan lupa subscribe ya guys. Oh ya, tentu saja itu wajib. Kenapa boh? Camping boh? Enggak mas, mancing. Oh mancing. Ya, ya. Hobi mancing boh. Kita serampok boh, kayak mulai. Kayak mulai. Berarti rencana sampai malam apa sampai besok? Malam. Sampai dapat. Kalau nggak dapat gimana? Pulang. Bihan bisa dapat apa? Ya, ikan mas. Ya masa ikan apa? Biasa sih mancing di apa mas, di sungai nggak di laut? Oh di sungainya. Di sungai. Oh, biasa ikan tawes, ikan nila. Ikan nila siap siap. Tawes, sun ya? Iya mas. Ini sih mas. Kita sambil jalan-jalan lihat pantai biar enggak bosan ngelihat gunung ya. Ini sih. Ini terlihat pada mancing gitu. Mas, oh, belum bermula ya.